Okey, kita dah nyalakan api. Okey, kita dah nyalakan api. Kita tengok suhu dia dah 22. Okey, dah 200. Kita tunggu dalam 200 hingga 220. Okey, kita dah boleh start. Okey. Okey, ni api dia. So, dia punya crate ni kita tak pasang sampai sini lah supaya senang kita keluarkan. Sebab nanti kita letak pun, kita tak letak api ni, kita letak somewhere dekat sini dah, indirect heat. Api kita pasang ini ada kayu miskat. Kayu miskat daripada Ace Hardware. Okay, kita sebelum tu kita rendam semalaman. Kita rendam semalaman supaya dia bagi asap lebih banyak. Dan ini adalah jus. Okey, jus mix berry jus campur dengan apple cider. Kita akan spray kita punya daging lah kejap lagi. So kita tengok suhu kita kalau dah dapat dalam 200, kita dah boleh letak daging lah. Okey, suhu dia dah sampai 200. Dia akan pergi ke dalam ni 250. Dia dah agak panas sikit. Okey, kita letak dulu barang kita. Daging kita ni, dia daging dia. Kita letak dulu. Okey, kita dah letak daging kita. Dekat sini kita tak letak dia punya crate ni, kita letak sini, kita biar saya biar kosongkan. Dan kayu tu adalah kayu miskat daripada Ace Hardware. And okay, daging ni saya dapat daripada AK Naimi dari Subang Bistari. Agak murah jugalah. Kita adjust api ni agak terlalu kuat. Okay, kita pun dah sampai lebih kurang 1 jam lebih. So kita tengok tadi agak kering lah daging dia, so kita spray jus tadi yang kita sediakan tadi, kita spray bagi dia basah, bagi dia kering. Dia dah agak basah. Okay, semua kita tutup balik lah. Tutup balik. Air, kita boleh spray air juga. Kalau dia panas sangat, kita spray ini juga bagi dia cool down. Suhu kita looking dalam 250 hingga 270. Maksimum lah 270. Tak boleh lebih pada tu sangat. So nanti tadi kita dah buka kan, dia akan turun. Nanti dia naik balik lah. So nanti kita buka lagi 1 jam lagi kita akan buka. Kita akan tengok. Kita akan spray lagi kalau dia kering.